Saudara, puluhan mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB berunjuk rasa di depan gedung Rektorat ITB Bandung, Jawa Barat. Aksi ini digelar untuk memprotes kebijakan rektorat soal skema pinjaman online untuk pembayaran uang kuliah tunggal. Aksi mahasiswa ini diawali dengan melakukan long march dari kampus ITB menuju ke gedung rektorat. Mahasiswa kemudian berorasi di depan gedung rektorat memprotes kebijakan rektorat perihal pembayaran uang kuliah tunggal dengan menggunakan skema pinjaman online. Skema pinjaman online sebesar 12,5 juta rupiah yang ditawarkan pihak rektorat dinilai mahasiswa justru memberatkan mahasiswa yang belum dapat membayar uang kuliah tunggal. Begitu rektorat juga memberikan solusi berupa pinjaman online yang dirasa memberatkan kepada teman-teman mahasiswa. Mereka diberikan pinjaman 12,5 juta untuk kemudian dapat membayarkan pada rentang waktu 12 bulan. Itu sebesar 15,5 juta rupiah Bapak-Ibu sekalian, yang mana itu berkisar pada kisaran 20%. Ini sangat memberatkan, kami telah mengusahakan ragam advokasi lainnya, namun Bapak-Ibu rektorat masih belum mendengar maka dari itu.